Saya Kak Oji kembali menemui adik-adik di room ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Yang pertama, terima kasih buat Mas Toto sudah memandu lebih awal acara ini, room kita pada pagi hari ini. Dan ke materi sebelumnya juga, terima kasih telah menemani adik-adik kita sampai pada sesi 2 tadi. Yang pertama, Kak Oji ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kembali dalam Sapa Pembelajaran, Sapa Dutarma Belajar, dalam ajang menemani adik-adik sesi konsultasi yang tentunya berbeda pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi, hari ini adik-adik silahkan bisa langsung berbicara dan mengirimkan langsung melalui via chat. Perlu Kak Oji sampaikan bahwa nanti juga ada kuis sama seperti pada sesi 1 dan 2. Nah, kuis ini nantinya siapa yang menjawab tepat, ya, lengkap, sesuai dengan format yang nanti disampaikan oleh narasumber, maka itulah yang akan berhak mendapatkan hadiahnya. Baik, telah hadir guru kita sebagai presenter pada kesempatan ini adalah Ibu Rizky Alfitri SPD dari Guru SLB Baso Agam Sumatera Barat. Halo Ibu Fitri, sorry, halo Ibu Rizky. Halo. Apa kabar Ibu Rizky? Alhamdulillah sehat Kak Oji. Oh ya, alhamdulillah. Ini tempat Bu Rizky itu di mana di Sumatera Barat tepatnya? Keganggu Mbak ya. Halo. Halo. Tepatnya di Sumatera Barat itu di mana? Di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Saya pernah ke sana loh. 12 hari. Rasanya panas ya. Sudah di situ kan ada rumahnya ini ya, kelahirannya Bung Hatta ya? Iya, betul. Ada ya, juga saya di sana. Saya pernah sampai ke ini. Alhamdulillah sudah sampai ke Lembah Harau juga. Oh, jauh perjalanan. Oke. Sekali lagi telah hadir ibu kita yang luar biasa, jauh-jauh di Pulau Sumatera sana. Saya sendiri Kak Oji dari Kota Kendari, Guru SMP Negeri 1 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2017. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi IPA, komponen ekosistem, dan jaring-jaring makanan kelas 10 SMA LB Tunadaksa yang akan disampaikan presenter guru hebat kita Ibu Rizky dari SLB Baso Agam Sumatera Barat. Olehnya itu, waktu dan tempat kepada Ibu Rizky, saya persilahkan. Oji. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Halo? Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah suara kakak terdengar? Iya, jelas Kak Rizky. Jelas sekali, ya. Tak mengisi kuis pertemuan ya. Kan itu sahabat belajar akan didampingi oleh Kak Rizky ya, yang akan mendampingi adik-adik dalam sedikit lagi sayangku. Dari mana? Untuk perkenalannya mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjut dulu. Mas Toto tolong next. Halo Mas Toto. Halo Mas Toto, bisa di next slide-nya? Nah, bisa. Oke. Okay. Okay. Nah, kali ini Kak Rizky akan menunjukkan materi kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar.
Kemudian nanti adik-adik bisa membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, sebelum halo, kita... Halo, Kak Rizky. Ya, halo. Ya, nanti suaranya dipertahankan seperti ini ya, sangat jelas. Jelas? Oke. Oke. Nah, lanjut Kak Oji. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa next, Mas Toto. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, nanti setelah pembelajaran kita hari ini, Kak Rizky berharap adik-adik sekalian itu dapat yang pertama menyebutkan komponen ekosistem di lingkungan sekitar kita dengan baik. Kemudian, menyebutkan pembagian ekosistem. Yang ketiga, membedakan susunan ekosistem di lingkungan sekitar. Selanjutnya, itu adik-adik nanti juga bisa menjelaskan tentang komponen ekosistem di lingkungan sekitar kita dengan baik. Nah, sebelumnya Kakak Rizky mau nyapa dulu nih, mana suara adik-adiknya? Halo? Nih, Kak Rizky ada lihat. Nah, Rafli Gustiar nih. Ada siapa lagi ya? Sapa dulu nih satu-satu partisipan kita hari ini. Ada juga Cynthia, ya Cynthia. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada juga nih Aftia Sarda. Nah, mungkin untuk saat ini Kak Rizky lanjut aja dulu. Ya. Toto lanjut. Halo Mas Toto ini. Ya, oke. Okay. Nah, pada slide ini itu terdapat dua buah gambar. Adik-adik bisa perhatikan. Ada dua buah gambar. Yang mana? Di dalam kedua gambar ini terdapat perbedaan. Nah, dari adik-adik ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan dari kedua gambar yang ada? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, yang bisa silahkan. Ada? Kalau tidak, mungkin Kak Rizky aja yang jelaskan ya. Kak Oji? Ya, siap. Kak Rizky, lanjutkan. Nah, dari kedua gambar ini, kita dapat melihat bahwasannya pada gambar pertama itu terdapat unsur-unsur alam seperti adanya matahari, ada air, dan juga itu ada tanah. Nah, komponen tersebut terdapat di lingkungan makhluk hidup. Kemudian, di gambar kedua kita dapat memperhatikan. Nah, adik-adik dapat melihat adanya hewan-hewan di pada gambar kedua ini. Ada contohnya. Mungkin ada adik-adik yang mau menyebutkan nama hewan-hewan yang ada? Tolong bantu Kak Rizky. Ada. Ya, itu ada. Apa? Kalau tidak, mungkin Kak Rizky lanjut aja ya. Ini di sini terdapat ada gambar tupai, ada jerapah, ada zebra, ya. Kemudian ada orang hutan, ada macan juga. Mau gambar ke orang lain, nggak gurunya lupa isi tadi, doh. Yang sedang lalu, ya. Kak. Ya, bisa menyebut hewan yang ada pada gambar kedua. Halo, suaranya Kak Rizky bisa diangkat lagi.
jelas jadi ya oke okay. Jelas ya. Mungkin kita next dulu Mas Toto gambarnya slide-nya. Ini kedua gambar tadi kita bisa memperhatikan bahwasannya itu merupakan suatu ekosistem. Nah, adik-adik pernah tidak mendengar apa itu ekosistem? Ada yang pernah dengar? Nah, tidak. Kamu mungkin Oka Rizky lanjutkan aja ya. Nah, ekosistem. Ekosistem balik atau saling membutuhkan. Nah, antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sehingga itu dapat membentuk keadaan alam yang seimbang. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada gambar ini terdapat adanya air, ada hewan-hewan di sekitarnya, kemudian ada gambar tumbuhan, ya. Nah, semuanya yang ada di dalam lingkungan tersebut merupakan suatu keterkaitan yang menimbulkan timbal balik antar sesama makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya, ikan. Ikan itu hidupnya di mana? Ada yang bisa jawab? Air. Ayo, Babang. Babang, kacak. Nah, ikan itu hidup di air. Coba adik-adik bayangkan, jikalau tidak ada air, apakah ikan-ikan itu dapat hidup dengan baik? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa? Nah, kenapa? Kenapa ikan tersebut tidak bisa hidup di air tanpa air? Karena air. Ayo dijawab. Merupakan itu adalah habitat dari ikan tersebut. Kemudian kita juga lihat di sana ada rusa, ada rumput. Nah, rusa itu makan apa? Apa makanan rusa? Siapa yang tahu? Tes. Nah, rusa itu dia memakan rumput. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan itu Mas Soto. Ya, halo. Oji. Nah, jadi dari ekosistem tadi dia juga mempunyai berbagai. Yang pertama itu adik-adik bisa lihat bahwasanya kita dapat melihat ada suatu ekosistem, itu ekosistem pantai. Kemudian ada yang namanya ekosistem hutan. Selanjutnya itu juga ada ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu pada gambar ekosistem pantai. Nah, adik-adik ada yang pernah. Mungkin ada adik-adik yang mau. Ah, pernah. Nah, di lingkungan pantai itu biasanya apa saja yang kita temui? Ini ada Miftah Fauzan. Mungkin ada dari adik-adik yang bisa menjawab apa-apa saja yang kita temui di lingkungan pantai? Pohon. Ya, itu ada. Ada yang menjawab? Ada pohon, pinter. Apa lagi? Di lingkungan pantai itu kita dapat menemui adanya ada air, ada tanah. Nah, tadi juga ada yang bilang ada pohon. Nah, itu semua merupakan komponen yang ada di lingkungan pantai. Kemudian kita lihat lagi. Ada juga yang namanya ekosistem hutan.
Nah, ada adik-adik yang pernah pergi ke hutan? Takut kali Kak Rizky ke hutan. Takut ya, Kak Uji. Nah, kalau pada ekosistem hutan itu kita dapat temui bahwasanya di hutan itu banyak pohon-pohon serta di dalamnya kita juga dapat menemui ada hewan-hewan. Nah, di dalam hutan kita dapat menjumpai ada hewan buas, ada hewan-hewan jinak mungkin juga ada. Nah, jadi itu merupakan ekosistem hutan. Nah, di dalam hutan ini juga terjadi suatu hubungan timbal balik. Nah, hewan-hewan yang ada di hutan itu dapat memakan dedaunan. Kemudian apa lagi? Mungkin hewan di hutan tersebut dia juga memangsa hewan yang menjadi makanannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya itu ekosistem sawah. Nah, pada kita juga dapat melihat bahwasanya di sawah itu terdapat tanaman apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Biasanya kalau di lingkungan sawah itu apa yang ditanam? Ya, ayo ada Hayatul silakan dijawab. Ayolah apa kita ramai. Oh ya, itu ada, sudah ada padi Kak Rizky. Kalau mau jawab silahkan, apa yang ditanam? Oh, padi ya, ya Mas Oji. Ya, itu sudah ada dari Cynthia. Halo Cynthia, selamat bergabung. Pada ekosistem sawah itu kita akan menemui adanya tanaman padi. Namun di dalam ekosistem sawah ini ternyata juga ada loh hewan-hewan yang juga suka makan padi. Siapa yang tahu apa contohnya hewan yang suka memakan padi di sawah? Ada yang bisa jawab? Kita tunggu nih. Burung. Silakan, Nak. Silakan, Dek. Mungkin Dek Babang Kacak ini mau menjawab. Pada ekosistem sawah itu juga ada yang namanya? Kembali Cynthia lagi, Kak Rizky. Katanya burung. Ada burung, ya. Kemudian juga ada satu yang namanya tikus. Nah, iya. Dalam ekosistem sawah ini, dia akan juga terjadi suatu sistem makan-memakan. Karena tadi Kak Rizky bilang bahwasanya yang ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik. Nah, di dalamnya terjadilah nanti ada proses makan dan dimakan. Kemudian kita lanjut, ada satu lagi gambar ekosistem sungai. Nah, pada gambar ekosistem sungai kita dapat melihat bagaimana hubungan atau interaksi antar sesama makhluk hidup pada lingkungan sungai. Biasanya kalau di sungai-sungai kita menemui ada hewan-hewan tertentu yang hidup di air. Pada gambar ini dapat kita lihat karena ada hewannya ikan ya, kemudian ada kura-kura, kemudian ada apa lagi tuh, ada burung. Itu adalah komponen yang hidup di lingkungan sungai. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan lagi Mas Toto. Ya. Kak Rizky, suaranya lagi didekatkan lagi mic-nya, di ininya diangkat sedikit. Jelas Kak Oji? Ya, jadi seperti ini saja Kak Rizky ya. Oke. Oke. Kita next ya Kak Oji. Ya. Silakan adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini, ekosistem dan jaring-jaring makanan, boleh disampaikan lewat kolom chat yang telah kami sediakan, atau juga nanti mungkin bisa langsung raise hand ya, berbicara langsung dengan Kak Rizky dari SLB Baso Provinsi Sumatera Barat. Bisa lanjut, Mas Toto. Oke. Lanjut, Oji.
Siap. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada mengenai ekosistem. Nah, ekosistem ini dia terdiri atas dua komponen. Sebelumnya, Kak Rizky ingatkan ya, kepada adik-adik jangan lupa, ada alat tulisnya kita sediakan dulu, nanti mana tahu adik-adik mau nulis tuh ada pengertian-pengertian ya. Nanti bisa berguna bagi adik-adik dalam pembelajaran di sekolah nanti. Nah, lanjut ya. Nah, pada ekosistem itu dia terdiri dua komponen. Nah, itu namanya komponen biotik, yang mana komponen biotik ini merupakan dia komponen makhluk hidup. Suaranya Kak Rizky. Komponen abiotik ini merupakan komponen benda tak hidup. Nah, jadi adik-adik bisa melihat. Nah, halo Kak Oji. Jelas Kak Oji? Halo. Jelas Kak Oji? Ya Kak Oji. Ya. Jadi gini aja suaranya Kak Rizky. Oke, jelas, lanjut. Ya, ya. Lanjut Kak Oji. Ya, siap, lanjut Kak Rizky. Nah, kemudian itu yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya komponen yang pertama itu namanya komponen biotik. Nah, nanti kita akan melihat apa-apa ya yang menjadi bagian dari komponen biotik ini. Kita next lagi Kak Oji. Ya. Nah, ini adik-adik dapat melihat bahwasanya komponen biotik itu dia terdiri atas tiga bagian. Adik-adik dapat lihat, yang pertama itu adalah produsen. Nah, gambar produsen. Oke. Okay. Ada produsen, kemudian ada konsumen, serta ada dekomposer. Dekomposer itu dia sama dengan pengurai ya. Nah, untuk produsen kita dapat melihat apa itu gambarnya yang merupakan contoh dari produsen. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Pohon, Bu. Pintar. Nah, itu ada gambar pohon. Kemudian, untuk konsumen, itu kita dapat melihat ada manusia dan hewan. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu produsen? Kalau tidak, Kak Rizky jelaskan ya. Nah, produsen ini dia merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, jadi tumbuhan atau makhluk tersebut dia dapat menghasilkan makanannya melalui proses-proses tertentu. Nah, dia tidak membutuhkan bantuan dari komponen lain. Kemudian yang kedua itu ada namanya konsumen. Yang mana konsumen ini dia terdiri atas manusia dan hewan. Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia akan bergantung pada organisme lain. Nah, organisme lain itu apa contohnya? Yaitu adalah pohon tadi. Nah, adik-adik, misalnya suatu pohon menghasilkan buah apel. Apakah adik-adik mau memakan buah apel yang dihasilkan pohon tersebut? Pastinya mau. Nah, itulah dia bentuk keterkaitan antara konsumen dan produsen. Kita lanjut lagi. Ada yang terakhir namanya itu dekomposer. Nah, dekomposer ini dia merupakan bagian dari komponen biotik. Nah, apa saja contohnya? Adik-adik lihat. Yang pertama itu ada jamur, ada cacing, serangga, dan juga bakteri. Nah, dekomposer ini adik-adik ada yang tahu? Halo Kak Oji? Ya. Jelas Kak Oji? Nanti Kakak Rizkinya lanjut aja ini ngomong. Ya. Jelas Kak Oji? Dekomposernya. Silahkan, jelas suaranya. Nah,
kalau jelas lanjut. Nah, jadi yang dekomposer ini, dia itu nanti akan menguraikan organisme yang mati. Apa saja contoh organismenya? Mungkin organisme itu dia berasal dari tumbuhan, hewan, atau manusia. Nah, nanti ketika suatu hewan mati, nah dekomposer inilah dia yang akan menguraikannya. Itulah bagian atau fungsi dari dekomposer ini pada komponen biotik. Kemudian apalagi? Selain dari menguraikan organisme yang sudah mati, dekomposer ini dia juga berfungsi untuk apa? Dia dapat menyuburkan tanah. Nah, misalnya rumput-rumput yang kita cabut, misalnya adik-adik gotong royong bersama-sama di lingkungan sekolah. Nah, mencabut rumput ya, ada kegiatan mencabut rumput. Nah, rumput yang ada tersebut kalau dia sudah lapuk, sudah mengurai nanti di atas sana, itu dia bisa menjadi bahagian dari penyubur tanah. Seperti itulah kira-kira contohnya. Nah, mungkin untuk sampai di sini bisa dibilang paham. Komponen kan tentang apa itu produsen, konsumen, dekomposer. Mungkin sudah jelas Kak Rizky, masih aman-aman nih peserta kita. Kita lanjut ya Kak Oji. Oke, Mas Toto tolong Mas. Next. Nah, tadi kita sudah, Kak Rizky sudah menjelaskan mengenai komponen biotik. Sekarang kita lanjut lagi untuk komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini, dia terdiri atas apa saja? Tuh, yang pertama ada air, ada tanah, udara, cahaya matahari, serta suhu. Adik-adik ada yang tahu dengan air? Ada yang bisa jawab? Oh. Nah, tahu ya. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian ada tanah. Nah, tanah ini dia juga mempunyai fungsi yang sangat banyak dalam kehidupan. Sehingga nanti itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kelangsungan hidup, makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Kemudian ada lagi udara. Nah, udara ini dia juga mempunyai pengaruh yang hebat bagi kehidupan kita. Tanpa udara, apakah kita bisa bernafas? Bisa. Nah, bisa? Ya. Apakah kita bisa bernafas tanpa udara? Sudah ada yang menjawab tidak katanya Kak Rizky. Tanpa udara mana kita bisa bernafasnya? Tanpa udara kita tidak bisa bernafas. Jadi udara itu sangat penting bagi kehidupan. Kemudian ada lagi cahaya matahari serta ada juga suhu. Nah, cahaya matahari ini, matahari biasanya terbit di pagi hari atau malam hari? Mungkin ada adik-adik yang bisa jawab? Pagi, Bu. Nah, matahari tentunya terbit di pagi. Kemudian ada lagi suhu. Suhu inilah nanti yang akan menjadi perbandingan antara dingin dan panasnya suatu lingkungan. Mungkin kita bisa lanjut lagi tuh, Mas Toto, next. Nah, ini dia ekosistem. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bahwasanya ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup di dalam suatu lingkungan sehingga nanti akan terjadilah suatu keseimbangan. Nah, ekosistem ini dia mempunyai suatu susunan. Susunan-susunan tersebut terdiri dari yang pertama ada yang namanya susunan individu. Ya, susunan individu ini merupakan makhluk hidup tunggal. Ya, contohnya dapat kita lihat. Tuh ada seekor kuda. Kak Oji masih jelaskah suara Kak Rizky? Ya, Kak Oji?
Ya, masih jelas, Kak? Kita lanjutkan lagi. Kemudian, ya, silakan. Susunan dari ekosistem yang kedua itu ada yang namanya populasi. Nah, populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, pada suatu daerah tertentu tersebut, dia hanya memiliki satu jenis hewan. Contohnya ya, dapat adik-adik lihat itu pada gambar pertama yang di sudut kiri itu ada gambar segerombolan sapi yang sedang makan di suatu padang rumput. Nah, jadi ingat ya, kalau untuk populasi, itu dia merupakan kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Nah, contohnya itu ada segerombolan sapi yang sedang makan di padang rumput. Kemudian ada juga, contohnya itu segerombolan burung yang makan di sebuah penangkaran. Ya. Karena kan yang dapat kita temui hanya burung sejenis yang sedang makan di suatu penangkaran. Kemudian lanjut lagi, yang ketiga itu ada yang namanya susunan komunitas, susunan ekosistem komunitas. Nah, komunitas ini adalah seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Nah, populasi makhluk hidup itu merupakan apa tadi? Nah, dia adalah individu jenis. Jadi, di dalam komunitas itu sudah terdapat beberapa populasi makhluk hidup. Contohnya, yang pertama itu dapat kita lihat adanya komunitas hewan di suatu padang rumput. Ada yang tahu apa itu nama hewan yang sedang makan di padang rumput? Ayo bantu Kak Rizky untuk menyebutkan. Sapi. Ya, silakan, Nak. Apa? Mustafa Fauzan nih. Apa? Iya. Apa? Sapi katanya. Sapi. Kita lihat pada gambar komunitas. Gambar apa kira-kira tuh? Ada yang warnanya belang-belang hitam putih. Ayo, hewan apa itu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah lihat. Gambar di komunitas ya, Kak Rizky ya. Di komunitas, Kak Oji. Iya. Apa itu? Oh iya, bagus. Jerapah katanya, Kak Rizky. Apa? Jerapah. Serius, jerapah itu? Serius itu? Coba lihat baik-baik lagi. Miftah Fauzan. Atau Miftah mungkin ada itu zirapah, Pak. Zebra. Yang lain zebra apa zirapah? Pak, yo zirapah. Zirapah, yo Pak Uji. Zirapah atau zebra? Ayo coba. Apa tuh? Lah, dia bisa ditebak, Miftah. Oh iya. Iya, belang-belang ya. Oke. Ya. Rizky, ternyata itu kata Miftah zebra, bukan jerapah. Itu adalah zebra pinter ya, Dek Miftah. Yang berusaha untuk jawab loh, Kak Oji. Iya, luar biasa. Mungkin kabur aja ya, Kak Rizky ya, gambarnya. Oh, gak kabur ya, Kak? Jelas, jelas. Ya, kekecilan aja. Ya. Itu ada lagi tuh satu populasi yang warna hitam-hitam. Hewannya apa tuh ya? Ada yang tahu? Mungkin ada yang mau bantu jawab lagi? Bantu aja ya. Nah, itu adalah populasi dari zebra dan banteng. Apa? Ada yang jawab tadi siapa tuh? Halo.
Dek Miftah kali ya. Banteng katanya, Kak. Banteng, bentar. Nah, jadi itu adalah bentuk dari komunitas. Yang mana dalam suatu komunitas itu sudah terdiri dari beberapa populasi hewan tertentu. Kemudian juga kita dapat lihat itu untuk komunitas terumbu karang. Sebelumnya Kak Oji, jelas nggak suara Kak Rizky? Sudah, ya jelas, jelas. Ya. Ada yang namanya komunitas terumbu karang. Biasanya terumbu karang ini kita jumpai di mana? Entah. Adik-adik, ada yang tahu? Mungkin ada yang mau jawab? Di laut, Bu. Iya. Di laut, ternyata. Iya. Oh, ya. Benar. Nah, jadi itu adalah bentuk dari komunitas terumbu karang yang terdapat di laut. Nah, dalam komunitas laut ini, kita dapat menjumpai adanya beberapa populasi jenis-jenis ikan atau hewan-hewan laut lainnya. Kalau ada yang mau menyebutkan nama hewan yang dapat kita perhatikan saat ini apa aja itu? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ayo bantu Kak Rizky. Mungkin ada siapa ya? Sapa dulu nih adik-adik yang ikut. Ada itu ada Hayatul Najmi. Najmi. Ada. Oh gitu. Yanuarti mungkin. Oh ini Marica. Atau mungkin ada Cynthia, ada Cynthia Kak Rizky. Ya Cynthia, ayo Cynthia coba jawab Cynthia. Cynthia. Oh ini ada. Di dalamnya itu ada udang, ya. Iya betul. Betul. Ada udang, ada apa lagi? Kak Oji jelas tak suara Bu Rizky? Jelas. Jelas. Iya. Itulah. Jadi itu merupakan gambaran dari komunitas yang ada di laut. Nah, mungkin nanti, dari nanti posisi mic-nya begini aja Kak Rizky biar tidak hilang-hilang. Hilang ya Kak Oji? Iya betul iya. Oke sekarang jelas lagi. Oh udah sampai. Oke. Nah kita lanjut ya Kak. Mungkin untuk slide kita next dulu kita mau menonton suatu video ini. Ya Mas Toto tolong Mas. Next. Nah ayo kita sama-sama menonton perhatikan videonya. Video Bu Rizky, adik-adik, kalau sekiranya materi tadi perlu penjelasan, silahkan ditanyakan. Ya, ya. Nanti Kak Rizky akan menjawab. Ya, oke. Silahkan ada yang mau ditanyakan sambil menunggu video yang akan diputarkan oleh Mas. Oh, oke. Okay. Kita sih sama-sama ya. Video dari Kak Rizky berikut ini. Oke. Videonya nggak bisa jalan ya, Bu? Ya, mungkin apa belum di copy videonya Bu? Udah itu Pak. Saya klik enggak play. Udah bisa ya, Mas Toto? Iya.
Stop. Ya, Bu. Ya. Sudah ada ya, Mas? Iya, ini sebetulnya videonya belum tercopy dengan sempurna, Bu. Iya. Baik saja mungkin, Bu. Mas Soto, enggak apa-apa. Iya. Caranya udah tadi itu dari yang komunitas laut. Kita next aja, Mas. Nah, selanjutnya itu kita nanti masuk ke quick ya. Haji, Kak Uji. Oke. Halo semua adik-adik, saatnya kita masuk kepada kuis Ki Hajar 1. Kak Uji sampaikan lagi bahwa nanti yang akan kami ambil adalah yang menjawab benar, tepat, sesuai dengan format yang kita siapkan. Jadi, kuis Ki Hajar Sapa DRB. Kak Uji ulangi lagi, jangan sampai lupa. Ki Hajar itu apa sih? Jadi, Ki Hajar itu adalah kita harus belajar. Ya? Oke. Nanti silahkan mengirimkan jawabannya di kolom chat. Ki Hajar misalnya nomor 1, Ki Hajar 1 sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, atau mungkin juga Ki Hajar sama dengan D. Bisa kita mulai, Kak Rizky? Oke, kita mulai, Kak Oji. Siap. Nah, pada kuis Ki Hajar itu terdapat gambar. Nah, kita baca apa pertanyaannya. Gambar di atas menunjukkan gambaran dari ekosistem. Ekosistem apa? Adik-adik masih ingat? Ayo siapa yang mau jawab? Ayo mau jawab silahkan di kolom chat. Ya, atau mungkin ada yang bisa langsung dipersilahkan. Saya ulangi soalnya ya. Okay. Gambar di atas menunjukkan gambaran dari ekosistem. Jadi di situ gambar-gambarnya itu namanya sudah dinamai ya. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai, dan produsen. Atau diawali dari produsen, pengurai, konsumen 3, konsumen 2. Oke, sudah ada jawaban masuk dari Cynthia. Ya, kita tunggu lagi. Ya. Adik Cynthia ini, Kak Rizky menjawab Ki Hajar 1 sama dengan padi. Ya? Oke. Okay. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi jawabannya. Oke, okay, kita hitung mundur. Ya? 10. Silahkan yang mau jawab. Dek Miftah, silahkan dijawab. 9. Oke, okay, sudah ada Miftah Fauzan. Thank you. Ki Hajar 1 sama dengan ekosistem sawah. Oke, kita tampung dulu ya, Kak Rizky. Oke, Kak Oji. Kita tampung sampai 3 atau berapa, Kak Oji? Oke, 3 aja. Sambil saya hitung mundur. 8, 7, 6, babang kacak mungkin. Ini namanya bagus. Ada di babang kacak, Kak Rizky. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada dua jawaban, Kak Rizky. Jawaban yang tercepat menjawab dari Cynthia, Ki Hajar 1 sama dengan padi. Dan jawaban kedua adalah dari Dek Miftah Fauzan. Dek Miftah menjawab Ki Hajar 1 sama dengan ekosistem sawah. Silahkan Kak Rizky diputuskan jawaban manakah yang benar antara Dek Cynthia, apakah Dek Miftah? Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini, pemenang kita itu jatuh ke penjawab pertanyaan tercepat yang kedua. Oke, Miftah. Selamat ya. Jadi betul ya, ekosistem sawah ya. Oke. Nah,
Kak Rizky mungkin bisa menjelaskan kenapa bukan ekonomi. Oh iya. Jadi ketukan sistem padi karena padi tersebut merupakan bahagian dari komponen yang ada di lingkungan ekosistem sawah. Untuk ekosistem besarnya itu adalah ekosistem sawah. Keren ya, keren sekali. Oke, silakan Dek Miftah mengirimkan biodatanya dengan format nanti Kak Uji kirimkan melalui chat ini. Silakan nanti mengirimkan namanya, asal sekolahnya, kelasnya, dari kota mana dan provinsi mana, serta nomor handphonenya yang dipakai serta providernya. Silakan Kak Rizky lanjut. Oke, lanjut, kita lanjut itu selanjutnya. Mas Toto, next Mas. Nah, itu dia tadi jawabannya yang Kak Oji kita dapat lihat. Lanjut, next. Oke. Terima kasih, Miftah. Pak Oji. Kuis lagi ya? Ya, lanjut. Kita lanjut itu kuisnya. Selamat untuk Dek Miftah Fauzan. Jauh-jauh loh, ini Kak Rizky dari SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. SMA LB kelas 10. Ya. Halo Bengkulu. Oke. Oke, selanjutnya Dek Miftah bisa tahan dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan teman-teman yang lain, tapi Dek Miftah bisa menjawab. Tapi nanti akan kita cari siapakah yang nanti yang menjawab setelah Dek Miftah nantinya. Oke, silakan. Kuis Ki Hajar Sapa Derbe 2. Kita harus belajar. Oke. Nah, saya bacakan soalnya Kak Rizky ya. Bantu aja Kak Oji. Susunan ekosistem yang terdiri dari kumpulan individu yang sejenis menempati suatu daerah tertentu disebut dengan apa? A. Komunitas. B. Individu. Atau KC, populasi. Silahkan jawabannya dikirim melalui via chat ya, dengan format Ki Hajar 2 sama dengan apa, tuliskan option yang benar apakah A, B, dan C. Oke, sudah ada Cynthia. Selain Cynthia, kita tunggu lagi ya Kak ya. Sudah ada Cynthia. Cynthia ini menjawab Ki Hajar 2 sama dengan C. Mungkin Dek Miftah mau coba-coba jawab, silahkan. Ya. Silahkan Dek Miftah dicoba-coba jawab. Yang lain. Oke, saya ulangi, Kak Uji ulangi soalnya. Susunan ekosistem yang terdiri dari kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu disebut dengan apakah A. Komunitas, B. Individu, C. Populasi. Oke. Wah, Cynthia masih ragu dengan jawaban pertamanya. Dia kembali menjawab B, Kak Rizky. Tapi kita lihat, jika nanti tidak ada jawaban yang benar, Miftah sudah masuk ya, kita tahan dulu Miftah. Miftah menjawab komunitas. Saya hitung mundur ya. 10 9 8. Ayo silakan dijawab sebelum Kak Oji kunci jawabannya. 7 6. Dapat pulsa loh 25.000 langsung dari Pusdatin Kemdikbud, luar biasa. Untuk adik-adik. 5. 4. 3. 2. 1. Jawaban dikunci. Oke. Coba kita lihat ya. Jawaban apakah yang benar dari. Silakan Kak Rizky. Ya. Jadi untuk
pertanyaan Ki Hajar, kuis Ki Hajar 2 ini, jawaban yang tepatnya itu adalah C, populasi. Ah, oke. Untung Cynthia tidak menjawab B yang pertama ya. Jadi benar Cynthia ya, tapi dirubah jawabannya tadi. Tapi kita anggap benar aja Kak Rizky ya. Oke, Kak Oji. Iya, siap. Oke, silakan Dek Cynthia mengirimkan biodata sama dengan Dek Fauzan tadi. Disertai dengan nama, kelas, asal sekolah, kota, provinsi, nomor HP, dan kartu yang digunakan saat ini. Lanjut mungkin Kak Rizky? Ya, kita lanjut Kak Oji. Atau mungkin mau di kenapa jawabannya C tadi atau lanjut? Jelaskan aja dikit Kak Oji. Nah, ya, jadi siap. Kenapa jawabannya populasi? Karena di dalam suatu ekosistem tersebut, dia hanya terdiri atas sekumpulan individu yang sejenis. Ingat ya, pokoknya ingat kunci-kunci dari setiap susunan ekosistem. Misalnya kalau individu berarti dia adalah makhluk tunggal. Kalau dia populasi, dia hanya sejenis untuk satu jenis hewan misalnya. Kemudian untuk komunitas itu dia terdiri dari beberapa populasi. Ini aja lanjut, Kak Oji. Oke, mantap. Kita masuk ke Ki Hajar kita. Ya, lanjut. Oke, kuis Ki Hajar 3, kita harus belajar. Oke. Berikut ini yang merupakan ekosistem adalah A, udara, B, manusia dan hewan, C, suhu. Ya, Kak Oji ulangi. Berikut ini yang merupakan komponen biotik dalam ekosistem adalah apakah jawaban yang benar A, udara, ataukah B, manusia dan hewan, atau mungkin juga C, suhu. Silakan mengirimkan jawabannya dengan format Ki Hajar 3 sama dengan pilihan jawaban, silakan diisi. Oh, itu udah ada tuh satu Cynthia, Kak Oji. Cynthia, kita tunggu dulu karena di nomor 2 tadi Cynthia udah benar. Lihat lagi siapa aja ya, main. Oke. Silakan, siapa lagi? Saya cek siswanya. Siapa ya? Oke, Miftah mungkin mau menjawab, silakan. Kayaknya ini sisa Miftah dan Cynthia yang mau menjawab. Miftah mau menjawab? Silakan. Kalau tidak terpaksa nih kayaknya. Oji aja. Iya. Atau mungkin Mas Toto, Mbak Rica bisa menjawab. Sudah ada siapa lagi sih? Oh, Cynthia. Oh ya, ada Miftah. Miftah menjawab A. Oke. Okay. Belum. Belum ada jawaban. Baru Cynthia yang menjawab B. Kita kunci ya. Oh, sudah mau pukul 12, sisa 2 menit lagi. Oke, okay. Mungkin kalau tidak ada jawaban lagi, terpaksa kali ini kembali Cynthia, mungkin kita putuskan, saya nanti diputuskan oleh host-host kita, Mbak Rica dan Mas Toto sebentar, apakah Cynthia berhak untuk mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Oke, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jawaban apakah jawaban 3 benar, Kak Rizky, silakan dijelasin dulu, mungkin baru dijawab.
Tadi Kak Rizky udah jelas komponen-komponen dari ekosistem itu terdiri dari dua. Yang pertama abiotik dan abiotik. Abiotik. Itu komponen ya, terdiri hidup atas dan tak hidup ya, Kak ya? Iya. Oke. Okay. Jawabannya itu adalah B, manusia dan hewan. Wow. Jawaban Cynthia lagi benar. Oke, Cynthia nanti silakan mengirimkan datanya untuk Ki Hajar 2 dulu ya. Oke. Cynthia, oke. Baik, pas sekarang sudah pukul 11.09 menit ya. Sebelum saya tutup, mungkin saya serahkan kembali ke Kak Rizky untuk menyampaikan keyword ya, kata kunci atau trik-trik supaya adik-adik kita ini bisa nanti memahami seperti apa ekosistem. Silakan Kak Rizky. Oke, sedikit Rizky ulas ya. Jadi adik-adik itu harus ingat bahwasannya di dalam ekosistem itu, di dalam satu lingkungan makhluk hidup itu akan terjadi suatu hubungan timbal balik. Nah, hubungan ini nanti yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Kemudian, dalam ekosistem terdiri atas beberapa komponen. Ingat ya, ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik dia merupakan komponen dari makhluk tak hidup. Namun, kedua komponen tersebut saling mempengaruhi. Nah, kemudian tadi kita juga udah belajar tuh mengenai susunan dari ekosistem. Ingat ya, yang pertama ada yang namanya individu, ada yang namanya populasi, dan juga ada komunitas. Jadi adik-adik harus ingat itu untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu sangat kita butuhkan karena ekosistem sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja Kak Oji. Oke, jelas sekali pemaparan Kak Rizky hari ini, ya. Mungkin Kak Rizky bisa ditampilkan videonya, mukanya, biar adik-adik melihat seperti apa wajah ibu gurunya kali ini. Mau lihat tampilan. Jadi, saya ulangi kembali ya, pemenang Ki Hajar kita hari ini, Ki Hajar 1 itu ada De Miftah Fauzan dari SLBN 1 Bengkulu, SMA LB, kelas 10, dari Kota Bengkulu. Pemenang Ki Hajar 2 itu ada Cynthia Devi dari sekolah SMA LB Negeri Banyuwangi, kelas 12, Kabupaten Banyuwangi, Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan Ki Hajar ketiga kembali dijawab oleh Cynthia Devi dari sekolah yang sama, yaitu dari SMA LB Negeri Banyuwangi, kelas 12, Kabupaten Banyuwangi, Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Oke, baik ya. Pertama, terima kasih Kak Rizky jauh-jauh dari Pulau Sumatera. Kita dari Pulau Jawa. Lalu saya Kak Oji dari Pulau Sulawesi, dan kita dipertemukan hari ini dalam suasana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga, dan yang terpenting tetap sehat. Oke, sebelum Kak Oji tutup, kembali serahkan acara ini ke host, yaitu Mas Toto dan Barica. Kak Oji sampaikan bahwasanya minggu depan untuk Sapa Duta Rumah Belajar, itu kita free dulu. Pada minggu pertama bulan Ramadan ini, adik-adik bisa fokus pada ibadahnya, ibadah puasanya. Nanti akan kami informasikan apakah setelah minggu depan akan kita sampaikan kembali. Jadi, kembali ke Oji ulangi bahwa untuk minggu depan, adik-adik silakan beristirahat di rumah, jangan kemana-mana. Baik, tetap di rumah, ya, jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga sahabat untuk tidak kemana-mana, tetap belajar di rumah. Ayo, kita lawan corona bersama, tetap tinggal di rumah. Semoga adik-adik saya dari Sabang sampai Merauke sehat selalu.
Dan jangan lupa TVRI juga dinonton. Dan insya Allah nanti kakak-kakak DRB akan kembali mengulasnya dalam sajian Sapa DRB. Saya Kak Oji dari Guru SMP Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan Kak Rizky dari SLB Baso Agam, Sumatera Barat. Jika ada salah-salah kata, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kembali ke Mas Toto. Oke, terima kasih Pak Oji. Oh iya Mbak Ricas, sama-sama. Iya, tadi saya pengen jawab loh. Pengen jawab, tapi nanti nggak dikasih. Iya, jadi